Kali YouTube ketemu lagi sama Mas Bud di sini. Video kali ini kita mau nyobain ini ya bro ya. Ini Mobula 7XD rakitan saya dengan antena terbarunya. Ini adalah Micro VORT antena VTX 5,8 GHz yang saya pasang di VTX Nano 400MW nameless. Dan di video kali ini mau nyobain jarak tempuhnya ya, range-nya. Maaf, suara saya tadi masih pakai masker. Kita mau nyobain range-nya ORT Micro V ini ya, bisa seberapa jauh. Sementara ini RX-nya atau receiver-nya cuman pakai Fly Sky. Kita langsung tes aja bro, jaraknya bisa berapa jauh. Kita ada di persawahan ini, jadi jaraknya kita nanti terbang ke sana. Nanti kalau drone-nya sudah jatuh, kita ke sana terus ukur jaraknya. Kita ada di pertigaan ini ya bro ya. Pertigaan sana ada masjid. Oke, langsung saja kita cobain terbangnya bro. Arming, siap terbang. Oke. Oh, sorry. Di sini gobok maksud saya, dan masih bisa terus. Oke, video mulai oke. Video mulai buruk ya. Oke. Ya, sudah file save, kita ke sana sekarang. Ya, setelah saya edit videonya ternyata saya lihat ternyata RX loss duluan ya, jadi 2,4 nya atau sinyal remote nya hilang duluan sebelum VTX nya. Jadi sebenarnya VTX bisa jauh lagi karena ini cuma pakai 200MW bro ya. Ya, saya sudah ada di lokasi jatuhnya drone dan sudah ketemu. Pertunjukan apa pak? Oh, nganu jaran kepang pak, tengkemanuan. Ya, kita langsung ke sini. Set. Oke, ya udah bener di sini lokasinya ya. Sebentar, arahnya kemana sih? Masjid. No, sana ya. Berarti tadi kita ada di sini. Berarti langsung kita ukur aja bro. Kita ukur dari posisi kita jatuh. Poin dah sini, kita telusuri jalan ini aja. Masjid Karanganyar, nah ini pertigaannya. Oh, ternyata 1,1 km bro, 1,15 kilo. Mantap bro, mantap.
Nyata setelah kita ukur tadi jaraknya bisa 1 kilo lebih ya. Luar biasa ini ORT Micro V yang harganya cuma 50.000. Kebayang enggak tadi kita tuh di sana jauh banget loh. Jauh banget di sana. Enggak kelihatan dari sini loh. Mantap. Saya masih pakai T8 SG Plus dan Google-nya EW30. Ini sudah mod diversity dan antena ORT juga ternyata. Oke, mantap.